hanya salah lahir. Selamat Natal sekali lagi untuk kita semua. Selamat Natal. Dalam liturgi Gereja Katolik yang merupakan puncak semua liturgi itu sebenarnya adalah Hari Raya Paskah. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur di hari Minggu. Sampai sekarang itu kami di hari Minggu sebenarnya hanya untuk mengulangi peristiwa perayaan kebangkitan Tuhan. Tapi bagi kita, tidak tahu di tempat lain, di negara lain, bagi kita yang di sini, kelihatannya Natal selalu lebih berkesan bagi kita secara pribadi dan keluarga. Orang lebih senang merayakan Natal, kue-kue lebih banyak di saat Natal, petasan lebih banyak di saat Natal, dan yang terakhir disco bongkar lebih banyak dibandingkan dengan pasta. Natal juga ditandai bukan hanya dengan kue dengan yang lain-lain, tapi banyak kali dengan baju baru, celana baru, sepatu baru, dan akhir-akhir ini rambut baru. Masa Advent masih kritis. Beberapa jam sebelum malam Natal, licin. Kita selalu memperingati Natal dengan sukacita, hanya orang beli baju. Jadi, adik pakai di timur itu, dia selalu minta baju baru. Jadi, saya bilang, saya belum dapat ayam, jadi saya pinjam orang putang dulu kirim ke Sigau. Kirim 300.000 habis, dia bilang itu baru beli celana. Kirim 200.000, jadi 500.000. Beli baju dan celana baru. Bagi kami yang birawan-birawati, para suster pastor, dari tahun ke tahun yang begini semua. Dan seringkali sebenarnya, jangan hanya baju baru, celana baru, atau rambut baru. Sebenarnya kita juga harus memiliki hati yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru. Semangat itu paling nyata seperti bangku gereja yang penuh di malam Natal, hari raya Natal, bangku gereja. Itu semangat baru, jiwa baru, dan rambut baru bukan hanya meluruskan rambut kita, tapi juga meluruskan hati kita untuk Yesus yang lahir. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, bacaan pertama dan bacaan kedua secara khusus, itu berbicara tentang Allah yang dulu hanya berbicara dengan perantaraan para nabi. Tapi setelah kelahiran Yesus, Allah berbicara melalui putranya sendiri. Bahkan surat kepada orang Ibrani mengatakan, malaikat-malaikat nabi-nabi itu dia tidak pernah bilang, inilah anakku yang kusukasihi. Tapi ketika Yesus lahir dan diperanakan oleh perawan Maria, Santa Perawan Maria Bunda kita, Tuhan Allah bilang begini, inilah anakku yang berkasih, padanya lah aku berkenan. Bahkan ketika Yesus lahir, para malaikat balal tentara surgawi serafim bersorak gembira, kemuliaan bagi Allah di surga, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kelahiran Yesus adalah sebuah pembaharuan bagi diri kita sekalian, bagi umat di dunia. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus selalu diidentikan, selalu digambarkan dengan kedamaian. Damai di surga, damai di bumi, damai bagi semua orang. Damai di hati kita masing-masing, damai dalam keluarga, damai di hati bapak-bapak yang ganteng-ganteng, damai di hati mace-mace yang makin cantik di malam Natal dan hari raya Natal ini. Kelihatan macam-macam ini, hari raya Natal dan Natal, pengeluaran bukan hanya soal baju baru, celana baru, tapi skincare baru juga. Kelihatan merek bedak beda dengan merek bedak pada hari lain. Warna lipstik pada hari raya Natal itu beda. Tuhan Yesus yang lihat kita pada hari-hari lain, hari ini Yesus lihat kita tidak kenal. Bayi Yesus lihat kita berubah.
karena warna lipstik beda dengan hari Minggu yang lain. Pembaruan dalam diri kita membawa damai. Anak-anak membawa damai, sukacita bagi orang tua. Orang tua juga membawa damai, sukacita bagi anak-anak, bagi semua tetangga. Setiap kali damai, kita memperingati Yesus yang lahir, firman Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang juga lahir bagi kita yang di tanah Papua ini. Tuhan Allah, Tuhan Yesus juga lahir di semua pelosok-pelosok Papua, bukan hanya kita yang tinggal di kota Sorong. Walaupun di situasi sekarang kita di kota Sorong ini agak kesulitan, karena bayi Yesus itu dia mau lahir sedikit berdempetan dengan bayi Yosef salib. Tuhan Yesus lahir agak sesak sedikit waktu ini, tidak apa-apa, mungkin hanya di tahun. Semoga tahun depan, Natal 2024, Tuhan Yesus lahir dengan lebih lega, tidak berdempetan atau tidak sesak dengan bayi Yosef salib. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi pewarta damai, sukacita. Pewarta damai, sukacita, lewat semua tindakan dan karya kita setiap hari. Paling kurang, lewat damai Natal ini, kita dipanggil untuk membangkitkan sukacita kepada orang. Pada keluarga, orang, terutama dengan senyum. Dengan bertutur kata yang baik, menyampaikan kabar sukacita. Kemarin pater ke satu peruki, karena harus ambil jahitan ini, perbaiki jubah ini. Penjahit itu kan dari peruki sebelah, dia mengeluh, dia bilang, saya senang pater ini datang senyum dengan kita. Kami punya pastor di sini tidak pernah senyum dengan kami. Dan saya bilang, saya mewakili pastor yang tidak pernah senyum dengan kamu. Anggaplah diriku dirinya adalah diriku. Aku adalah kau adalah aku. Aku dan kau suka dengkau. Karena itu, lewat sederhana, jangan pikir kita bawa nama yang suka cita Natal, kita harus jadi Presiden Republik Indonesia atau Gubernur Papua Barat Daya dulu, baru bisa bawa nama. Jangan pikir kita harus jadi Kapolres dulu supaya bisa bawa damai. Tidak. Bawa damai itu lewat tindakan keseharian kita. Senyum dengan orang lain. Jadi kalau tidak mampu untuk jadi caleg, mampu dulu senyum dengan orang lain supaya bisa membawa sukacita. Jangan tunggu dulu jadi anggota DPR baru kita membawa sukacita bagi orang lain. Tidak. Pada bahagia sekali di Kilo 10 ini banyak sekali orang yang rajin senyum. Biar hidup susah senyum terus. Hidup susah. Hidup ada setengah mati. Sirip pinang juga pakai pinjam di tetangga. Tapi senyum terus. Kamu pernah lihat di mana ketua Santo Yosef dia berpura-pura? Senyum terus. Dan juga mama, ibu Stasi, ibu Wekeri, senyum terus. Biar hidup susah, tapi senyum terus. Itulah damai dan sukacita. Sebenarnya damai dan sukacita tidak hanya diukur dengan penampilan lahiriah. Jangan tunggu bapak beli baju baru, bapak kasih uang beli baju baru di Ramayana Mall dulu baru kita sukacita. Gigi di luar tidak. Membagi sukacita lewat tutur kata, lewat mencintai, membagi kasih. Suami istri harap sudah berdamai masing-masing di malam Natal. Hari ini pokoknya harus senyum 24 jam. Bapak-bapak istri yang muka asam di rumah habis ini langsung WA ke saya. SMS. Tapi saya hajar dari istri benar. Mama-mama, kalau sepanjang hari raya Natal ini ada suami yang marah-marah, omong dengan nada tinggi, cepat SMS ke saya. Dan datang ke rumah sepegang parang memang. Karena apa? Natal itu membawa sukacita. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi membawa Yesus bagi semua orang. Anak-anak, Pater tidak tahu menu apa yang sudah disiapkan, kue-kue apa yang sudah disiapkan di rumah. Karena Pater hanya baru dapat satu isu saja. Habis misa hari raya Natal ini ada satu lingkungan yang undang pater untuk makan siang.
kelihatan dia menu spesial. Ciri-ciri lingkungan itu adalah mereka yang sponsor hari ini. Sebab itu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita dipanggil oleh Tuhan membawa sukacita Natal bagi siapa, bawa sukacita Natal pertama untuk keluarga kita masing-masing. Sepanjang tahun 2023 ini kalau lebih banyak marah-marah, hari raya Natal ini stopkan semua marah-marah, stopkan semua pembahasan sukacita Natal. Pegang tangan semua orang dan pilih-pilih, kamu bukan caleg. Pegang tangan dengan semua orang, senyum dengan semua orang. Tidak boleh, tidak ada, jangan pilih-pilih. Karena Natal itu adalah sukacita, adalah damai. Buat kita semua yang merayakan Natal, merayakan firman Allah yang menjadi manusia dalam diri bayi Yesus yang telah lahir di tengah kita, mengalami sukacita. Salam damai Natal untuk kita semua.